Berikut ini cara untuk merekam layar di HP Samsung. Untuk kalian yang ingin screen record Samsungnya itu kalau baru pertama kali, itu harus dilihat settingannya. Caranya untuk melihat settingan bisa dari panel ini. Nah, kalian lihat atau cari perekam layar. Kalau tidak ada, kalian cek di bagian icon plus. Apakah masih tersembunyi di atas? Kalau masih tersembunyi, kalian tarik seperti ini. Lepaskan untuk menambahkan. Nah, kalau ada perekam layar, kalian bisa tekan lama pada perekam layarnya untuk masuk ke bagian pengaturan. Bisa kalian di kategori rekam layar ini. Nah, itu ada suara, bisa kita set kualitas video, kemudian facecam dan tampilkan ketukan. Atau dari sini juga bisa. Dari pengaturan sistem, kalian pilih fitur lanjutan, pilih gambar layar dan perekam layar. Nah, di sini untuk ngaturnya. Jadi, kalian atur dulu. Nanti untuk mulai merekamnya itu dari sini tarik. Nah, ini kalian ketuk satu kali. Nanti ada pilihan untuk memilih apakah merekam pakai suara internal atau keduanya. Seperti ini saya praktikkan. Misalnya kalian sudah setting semuanya di sini. Kualitas video. Kalau untuk mulai merekam, kalian tarik, pilih rekam layar. Nah, pilih lagi mau rekam tanpa suara, media atau keduanya. Media itu internal. Pilih mulai merekam. Nah, itu ada countdown-nya. Kalian bisa lihat di sini untuk mengatur atau mencoret. Ini untuk facecam, ini untuk tombol jeda, ini untuk tombol berhenti. Ini bisa kita ganti warnanya. Nah, seperti itu. Untuk berhenti bisa juga dari sini. Jadi itu saja cara merekamnya. Kalian kalau ingin lihat hasilnya, lihat di galeri ini.